Tidak bisa spesifik per satu permasalahannya. Tujuan kita kan sila kelima, keadilan sosial. Jadi keadilan sosial itu artinya semua difasilitasi. Menengah bawah negara hadir, menengah atas mungkin lebih mandiri. Nanti diturunkan kepada pola-pola. Saya juga pernah melakukan hal yang sama waktu saya wali kota. Jadi persoalannya mirip-mirip. Yang penting rakyat Jakarta punya rumah. Ada tempat berteduh kira-kira begitu. Masalahnya tetap di situ atau geser sedikit atau pindah, yang penting mereka hak untuk tinggal di kota ini, di negeri ini, dengan nyaman, aman, kita carikan solusi. Karena saya baru, Bang, saya akan pelajari tadi ya, kampung bayam ini itu, percayalah saya cepat belajar itu. Nanti kita ada sesi khusus ya kepada spesifik isu. Tapi bakal ke sana enggak? Saya akan ke semua titik insyaallah. Kan saya harus belajar sebelum akhirnya paham apa yang harus dikerjakan.